sama aku Nanda di King Gallery Channel 2. Oke, balik lagi sama aku. Kali ini aku sendirian bakal nge-review mobil yang ada di King Gallery Channel ini. Untuk kalian yang penasaran, jangan skip videonya dan tonton terus sampai habis. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar yang beli mobil bekas berkualitas hanya di King Gallery. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe King Gallery Channel 2. Samping mobilnya, kali ini aku bakalan review mobil dari Nissan. Untuk speknya ini ada Nissan X-Trail 2.5 AT putih tahun 2014. Untuk speknya dia tangan pertama, KM masih 85.000, pajak bulan 1 2023, jadi masih panjang banget. Tampilan depan sendiri udah kelihatan banget, cantik banget. Aku bakalan langsung bahas bagian headlampnya. Untuk headlampnya dia udah LED projector, dan untuk bagian tengahnya sendiri ada logo Nissan-nya dibalut dengan krom yang melekuk begini, jadi kelihatan banget cantiknya. Dan di sampingnya sendiri ada honeycomb-nya di sepanjang grillnya ya. Untuk bagian undergarnish-nya juga udah dikasih list krom-nya yang memanjang ke sini. Dan di bagian bawahnya ada poklem yang udah dilapisi sama krumnya juga. Jadi udah cantik banget. Untuk bagian depan sendiri dia masih mulus banget. Dan juga masih cantik banget. Full original, nggak ada yang diganti-ganti. Kita langsung bahas bagian samping aja. Aku udah di samping bagian sampingnya, langsung bahas ke bagian bannya dulu. Untuk bannya sendiri dia berukuran 225/60 ring 18. Untuk peleknya sendiri dia masih one color, masih bawaan. Lanjut ke bagian spion. Untuk spion dia udah regretable, diselingi sama lampu sennya, dan dia juga udah ada kamera 360-nya. Jadi di samping ada, dan juga di belakang juga pasti ada. Di bagian atas dia udah ada roof rail-nya. Jadi kalian, buat kalian yang muatan banyak, bisa ditaruh di atas ya. Untuk handle pintunya dia udah chrome, dan di bagian sini dia kayak ada lekukannya memanjang ke si sepanjang window-nya ya. Nah, untuk bagian jendelanya sendiri dia udah dilapisi sama kaca film yang mereknya V-Cool ya, jadi udah aman banget, don't worry. Untuk bagian samping juga masih mulus banget. Kita lanjut ke bagian belakang, stay tune. Kita langsung bahas ke bagian atas dulu. Untuk bagian atasnya dia ada antena memanjangnya, dan di bagian sini udah ada spoiler dan juga ada stop lampnya. Untuk kaca bagian belakang juga udah dilapisi defogger, dan juga udah dilapisi kaca film juga. Di bagian sini ada wipernya juga, dan di bagian tengah sini ada emblem Nissan-nya. Nah, untuk bagian lampu belakangnya juga dia udah LED yang belah sini, dan juga di atasnya dia masih halogen. Nah, untuk bagian belakang dia udah ada kamera rear parking areanya.
Untuk bagian sini ada emblem X-Trail dan di bagian sini ada 2.5-nya. Langsung buka bagasinya. Nah, untuk bagian bagasinya sendiri dia udah power back door, jadi udah semuanya udah elektrik ya. Dan elektrikalnya berfungsi dengan normal semua. Nah, untuk bagian belakang sendiri nih bagasinya dia memang lumayan sempit sih kalau si kursi bagian belakangnya ini dipungsikan ya. Tapi kalau misalkan nggak dipungsikan, ini bakalan muat banget, muat banyak, bisa beberapa koper dimasukin ke sini. Tapi kalaupun misalkan kalian bawa orangnya banyak juga bisa banget dipakai, tapi si barang bawaannya ditaruh di atas. Jadi super bagus banget dan juga sangat multifungsi ya. Untuk bagian bagasi udah lumayan. Kita langsung bahas ke bagian interiornya. Untuk bagian dalamnya sendiri sih lumayan nyaman banget ya, karena emang si Nissan ini benar-benar kalau bikin mobil itu nggak nanggung-nanggung ya, kenyamanan, keamanan dan juga semua fungsinya benar-benar bagus banget. Oke, kita langsung bahas ke bagian setirnya dulu ya. Untuk setirnya sendiri dia udah kulit dan juga udah nyaman banget. Dia full black ya, semuanya full black, cuma bagian atasnya aja dan juga kayak bagian sini-sini gitu, kayak warna silver gitu, dan bagian atasnya juga warna silver. Untuk di bagian kanan setirnya ada cruise control dan di bagian sini ada tombol untuk ke head unitnya. Dan untuk head unitnya sendiri dia belum touchscreen tapi masih bawaan, tapi display-nya dia udah digital ya. Dan juga untuk masalah AC juga dia udah dingin banget. Dia ada 4 blower dan itu bener-bener dingin banget. Sekarang aku aja kedinginan, guys. Dan untuk bagian si transmisinya ini dia automatic ya. Dan untuk remnya juga dia di kaki ya, bukan hand rem gitu. Nah, untuk bagian sini dia ada cup holder dan di bagian sini dia ada buat ngecas gitu. Nah, untuk bagian speedometernya sendiri dia berwarna black ya, dan juga nggak terlalu banyak warna juga, tapi masih masuklah ke mata, jadi nggak bikin silau juga. Nah, untuk bagian sini dia blowernya ini dilapisi sama chrome, jadi terkesan kayak nggak monoton black gitu. Dan di bagian sini juga ada kayak karbonnya gitu, jadi masih terkesan elegan gitu. Nah, untuk bagian situ dia ada storage-nya juga, di sini juga ada storage. Dan kalaupun nggak mau dipakai, storage-nya bisa dijadiin armrest. Nah, untuk bagian sini dia ada pengaturan untuk regrettable-nya juga, guys. Dan ada pengaturan window-nya juga. Dan di sini dia pegangan pintunya itu dia udah full chrome dan juga ada karbon-karbonnya gitu di bagian sini. Nah, untuk bagian situ dia itu cuma pasangan doang, itu tweeter. Joknya sendiri ini nyaman banget. Dia udah kulit dan juga udah elektrik ya, udah tuh, jadi gampang banget di maju mundurinya, jadi udah sangat-sangat simple sekali. Bagian kursi belakang juga dia udah full kulit juga dan masih lega banget. Untuk headroom dan legroomnya juga masih lumayan luas banget ya, teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran sama harganya, kita langsung bahas harganya aja di depan ya. Jadi stay tune.
aku udah di bagian depannya lagi. Setelah tadi membahas bagian depan, bagian samping, dan juga bagian belakang, sekarang aku bakal bahas ke part yang ditunggu-tunggu, yaitu harganya nih teman-teman. Tapi sebelum itu aku bakalan kasih tahu lagi speknya. Aku ada Nissan X-Trail 2.5 AT putih tahun 2014. Dia tangan pertama KM85.000 bulan 1 tahun 2023 pajaknya. Jadi masih panjang banget. Nah, untuk harga cashnya langsung aja. Untuk harga cashnya dia buka di 239 dan itu masih bisa nego nih teman-teman. Jadi cuma harga 200 jutaan aja kalian udah bisa bawa SUV yang sangat-sangat menggugah selera ini. Nah, untuk buat kalian yang mau kredit juga bisa banget. Untuk harga untuk OTR kreditnya 4 tahun itu di 215 juta rupiah. Nah, jadi buat kalian ayo gercep untuk hubungi aku dan bisa bawa pulang Nissan X-Trail ini. Nah, buat kalian yang worry nih apakah ada jaminannya atau enggak, aku ada 3 pagar. Yang pertama dari showroom, yaitu jaminan tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, kilometer asli, mesin metik tidak pernah menjebol atau mengarah ke jebol, dan surat-surat asli atau absah ya. Nah, terus yang kedua, semua unit di King Gallery itu sudah lulus inspeksi otospektor atau pihak ketiga. Jadi udah aman, dijamin aman banget. Dan juga kalian kalau masih khawatir atau masih ragu, boleh banget dibawa ke bengkel resmi atau bengkel kepercayaan kalian. Gitu. Setelah bahas jaminan-jaminannya, pasti kalian pengen tahu kan alamatnya di mana. Nah, untuk alamatnya sendiri di kita di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, X6, X11, dan Z12, Z15. Masuk lewat pintu 8, itu ada markas King Gallery. Nah, setelah tadi bahas jaminan dan juga alamatnya, pasti kalian juga pengen tahu untuk jam operasionalnya. Kita buka setiap hari ya teman-teman, tapi cuma beda jam aja. Dari Senin sampai Sabtu, kita buka dari jam 8:30 sampai jam 5. Untuk hari Minggu kita buka dari jam 10:30 sampai jam 4 aja. Tapi kalau kalian pengen datang ke showroom tapi malam, bisa banget hubungi aku dulu. Yang penting no PHP ya teman-teman. Nah, sepertinya cukup segitu aja ya teman-teman kita bahas X-Trail ini. Jadi buat kalian jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, ke kerabat kalian, agar yang beli mobil bekas berkualitas tentunya hanya di King Gallery. Dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe King Gallery Channel 2.